Assalamualaikum. Sekarang hari ini mau ke Kuala. Guys, di liburannya nggak umum ya. Biasanya hari Sabtu Minggu atau hari weekend. Tapi sekarang hari Rabu karena di aku kalau hari weekend itu nggak boleh libur. Jadi mau nggak mau aku harus ngambil hari biasa ya, atau hari kerja. Dan sekarang posisinya udah nyampe Milan, guys. Tujuan selamat dan liburannya kali ini happy, walaupun sempat ada ini ya. Jadi aku tuh orangnya gimana ya, kalau nyampe Taipei itu benar-benar susah banget nyari tempat. Itu kayak misalnya kita naik kereta atau apa tuh, karena banyak sekali, itu kan termasuknya stasiun terbesar ya, pusat gitu. Jadi kalau nyari sesuatu aku tuh orangnya agak suka nyasar. Makanya tadi seharusnya jadwalnya itu jam 7.57, tapi jam 7, pokoknya kurang lebih jam 8 aku baru nyampe Taipei. Itu dari tempat tinggal aku ya, itu pun udah naik MRT. Nah, mau gak mau, tadinya sih rencananya mau beli kartu yang baru, tiket yang baru. Tapi katanya gak usah, tinggal apa sih, pindah kereta aja dan jadwalnya gitu. Jadi yang seharusnya nyampe jam 10.20, mau gak mau lo harus nyampe nya sekitar jam 11. Oke guys, gimana keseruan hari ini? Dan thank you banget atas susahnya, karena hari ini adalah ulang tahun anak aku yang ke-5 tahun. So, ikutin terus perjalanan aku ke Hualien. We'll be right back.
Cuacanya cerah banget, mataharinya juga lumayan terik ya. Kalau tadi kan barusan tuh gelap, mendung. Guys, enaknya tapi ke Hualien itu kita apa ya, melewati ini pegunungan, hutan-hutan gitu kan, masih hijau. Terus nanti juga ketemu dengan pantai. Beda dengan Taipei kan, kalau Taipei itu udah termasuknya kota, yang kita sering jumpa itu bangunan-bangunan tinggi. Ini masih asri ya, masih asri banget. Masih ada sungai-sungai gitu guys. Ini sih doanya, semoga sampai tujuan. Karena di sini apa ya, kita kalau naik kereta ataupun naik kendaraan umum di Taiwan itu nggak, mereka itu nggak suka kebisingan, berisik. Makanya kenapa aku suaranya nggak terlalu keras, karena mereka kebanyakan dulu istirahat. Ini juga kan hari kerja, jadi bukan hari liburan. Biasanya mereka menggunakan kendaraan baik kereta ataupun apa itu untuk istirahat sejenak gitu ya, karena kan dikejar waktu juga untuk mereka beraktivitas guys. Ini bang misalnya pantulan handphonenya itu kelihatan banget ya. Kalau kita bandingkan di Indonesia, itu udah jarang ya yang namanya naik kereta. Kebanyakan kan sekarang menggunakan kendaraan pribadi ataupun bus gitu ya. Kalau di sini aktivitas sehari-hari kebanyakan mereka tuh menggunakan kereta atau halte, atau yang lebih cepat lagi tuh ada MRT. Ya, ada lagi yang lebih cepat lagi kayak pesawat, yang hanya misalkan jarak jauh biasanya kita naik kendaraan umum bisa 6 jam, 7 jam, atau kendaraan pribadi itu paling nyampe sekitar 1 jam aja, 1 jam atau 2 jam. Itu lebih cepat lagi. Harga tiketnya juga lumayan. Ini kondisinya masih asri gitu, guys. Lagi lewati terowongan. Perjalanannya lumayan cepat, kurang lebih 2 jam. Dulu pernah ke Taichung itu naik bus kurang lebih 3 jaman, itu lumayan. Dan ini termasuknya cepat, harganya juga lumayan guys. Ini kita lihat ya, ini masih di Pawongan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ini dia sosial kalian guys. Bicara kalau tadi kan kita melewati terowongan. Kita udah keluar dari terowongan, lumayan cerah. Gitu. Kemadapun, karena sekarang masih efek ini ya, COVID-19, jadi teman-teman harus tetap pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, menjaga jarak juga sama orang. So, thank you.